kita akan buat ujian Kahoot. Okay. Kita akan buat ujian kuis bab 3 dan bab 4. Kemudian kita akan proceed untuk kerja berkumpulan untuk topik yang kelima. Okay. Jadi sebelum kita mula, kita buka majlis dengan umur kita Al-Fatihah. Baik, bismillah. Jadi kita dah 15 orang daripada 25 orang. Kalau saya satu je 14 orang. Ada cuma ada beberapa orang yang belum masuk lagi. Dan saya akan share. So, jadi kita tepat jam 11.10 nanti kita akan kita quiz. Kita buat quiz. Jadi hari ini kita mulakan dengan kuis bab 3 dan bab yang keempat. Okey, kamu boleh masuk. Dia punya number 377790. Saya share. 377790. Okey, share. Jadi kalau tak dengar boleh kalau tak dengar boleh unmute dia cakap. Dan untuk kuis kali ini kita bab 3 dekat 4, bab 4 kita cari, saya mencari 5 top 5. Saya mencari top 5 untuk bagi markah. Okay, untuk bagi markah. Markah kuis. Saya bagi top 5 untuk bagi markah performance dalam kuis. Okey, baik. Jadi kamu boleh masuk kuis. Kamu boleh masuk kuis. Okey, saya bagi masa dalam 2-3 minit untuk masuk dalam kuis. Boleh nampak kan? Boleh nampak tak? Okay, boleh nampak ada orang masuk tu? Saya bagi masa dalam 5 minit lagi lah. 11.10 kita start untuk quiz. Okay. Saya bagi masa 5 minit untuk masuk. Lagi 4 minit.
Okey, lagi. Baru 13 orang. Jadi kita hari ini kita mula bagi yang baru masuk, hari ini kita mula dengan kuis bab yang ketiga dan keempat terlebih dahulu. Bab satu dan dua kita dah buat kahut. Jadi minggu ni kita kita buat kuis. Kita pakai kuisis untuk topik yang ketiga dan keempat. Dua minit lagi. Semua okey? Boleh masuk? Boleh masuk? Ada masalah? Belas 10 kita start. Eh, seorang lagi. Seorang lagi belum masuk. Okey, dah 11 suku. Baik, kita mulakan kuis bab yang ketiga. Sekarang. Tunggu semua siap dulu eh. Kamu boleh buat. Kita tunggu semua siap dulu.
Kita tunggu semua siap dulu. Kita tunggu Tan dengan Adrian dulu habiskan kuis. Thank you.
Okey, Tan, Adrian, Nicole, cepat sikit. Boleh, dah siap dah. Lagi dua orang lagi. Okey, 11:28. Okey, 11:28 kita siap. 11:28 kita wrap sesi ni. Untuk quiz ketiga ni. Lagi seminit lagi. Okey baik, kita sini kita dah ada 5 top 5, iaitu SN, Chong Kim Suan dan YC, AS dan OW. Nanti masuk dalam GM, Google Meet dah letak nama penuh, nama penuh supaya saya dapat ambil maklum tentang top 5 untuk topik yang ketiga. Ini top 5 kita. Okey, ini top 5 untuk minggu ini, bab yang ketiga. Okey, tahniah saya ucapkan. Dan jadi kita end sesi ni untuk topik yang ketiga. Okey. Untuk quiz yang ketiga, nombor 1 SN. Okey, nombor 2 Chong dan nombor 3 YC. Ada lagi yang dapat 100%, 90%, ramai juga. Jadi soalan ketiga ni mungkin senang sangat kot. Okey, apa yang saya nak, apa yang kita dah buat quiz ni berkenaan dengan topik ketiga. Jadi purata kita dapat 79% soalan dijawab dengan betul. Sikit lagi nak 80%. Okey, jadi boleh jadi soalan ni agak senang. Okey, kemudian soalan yang susah hanyalah Q3 ya, Q3 itu pun 13 daripada 25 sahaja. Kemudian majoriti kamu ambil masa untuk jawab soalan 7 second. 7 second maksudnya lajulah untuk jawab satu soalan. Average, mean, minima 7. Mean kamu
jawab satu soalan adalah 7 saat. Okey, kita tengok SN betul semua sampailah kepada AS. Betul semua. Kemudian OW satu salah. Itu dia dengan ang. Markah mereka pun tak jauh mana pun. Okey. Nombor 5 dan nombor 6 tak jauh. Okey. Dan sampailah dia yang ke 23. Jadi kita review sikit soalan. Mana yang ramai salah, mana yang ramai betul. Okey, kita tengok sini. Majoriti betul dalam soalan satu, iaitu logik adalah benda yang mengawal fikiran manusia daripada tersalah dan terpesong sewaktu berfikir. Logik berasaskan dia punya epistemologi dia. Okey. Guru utama logik adalah Aristotle. Okey, baik. Itu semua betul. Majoriti betul. Ini peranan logik ni soalan yang lebih ramai salah daripada yang betul. Yang salah adalah 12 orang. Yang betul adalah hanya 10 orang. Jadi lebih banyak 2 orang, lebih 2 orang. Dan kenapa salah satu peranan adalah untuk membuat keputusan pada tempat dan pada waktunya. Sebab ini salah satu daripada peranan logik. Okey. Logik ni bergantung kepada seseorang. Bergantung kepada seseorang pun pemikiran. Jadi bergantung juga pada situasi. Mana yang logik mengikut dia punya tahap ilmu dan mengikut pertimbangan seseorang. Dia tak boleh kata suatu keputusan itu tepat. Kadang-kadang dia mengikut kepada keadaan yang semasa. Di antara pertimbangan mana yang buruk dengan mana yang lebih buruk. Mana yang baik daripada mana yang lebih baik daripada mana yang baik. Jadi dia perlu buat pertimbangan secara betul pada tempat dan pada waktunya. Itu peranan logik. Kemudian deduktif ramai yang betul. Kemudian falasi ramai yang betul. Okey, falasi apa bahagian falasi pun ramai yang betul. Okey, yang bukan baca indera. Keinginan, metodologi, okay, kecuali dunia akhirat, wahyu pun ramai yang betul, dan siapakah Alexander Aprodisias pun majoriti betul. Itu orang pertama yang menggunakan kata logik dalam definisi ilmu. Okey, itu review tentang soalan. Okey, yang boleh saya kata soalan yang ketiga, bab yang ketiga ni agak senang. Okey. Kita tengok yang bab keempat. Kita tengok senang atau senang. Okay. Baik. So, jadi kamu dah dapat gambaran lah tentang soalan tentang apa yang dimaksudkan dengan bab yang ketiga. Apa yang kita dah belajar dalam bab yang ketiga. Itu berkenaan dengan logik. Jadi untuk bab yang keempat, kita akan kita akan refresh, kita akan ulang kaji berkenaan dengan konsep insan. Ini biasa saya buat purata betul, purata betul hanyalah sekitar 50 lebih. Dia tak sampai 60% betul. Jadi kita tengok grup ni macam mana dia punya, pergi dia, dia punya tahap. Okay, grup lain tak sampai 58%. Bawah daripada 58%. Okay, yang jangan lupa top 5 tadi letak nama dalam GM. Okay, baik. Jadi saya bagi masa dalam sampai 3 atau 4 minit untuk masuk. Okey, kita dah ada 20 orang. Baik. Penuh dah. Jadi kita boleh mula sekarang.
Okey, selamat berjaya. Jadi kita dah ada top 3. Kita dah ada top 3, tengok adakah top 3 ni berkekalan ataupun akan turun. Okay. Thank you.
Baik, jadi semua dah jawab dan kita dah ada top 5 kita. Okey, grup ni dapat 62%. Okey, lebihlah daripada 60. Okey, bagus-bagus. Grup lain tak sampai pun 60. 56, 54 yang tu je. Okey, kemudian soalan yang paling tough, paling susah adalah question yang keempat. Okay, 17 orang daripada 25 jawab salah. Kemudian soalan yang paling panjang ambil masa adalah tentang konsep insan. Soalan nombor 3. 24 second untuk jawab secara purata. Dan oh, ini 40%. Okay. Kemudian kita pergi pada top 5. Top 5. Okay, kalau kita tengok top 5 punya masa jawab, contoh Ang lah, saya bagi contoh Ang 3 second untuk yang pertama. 3 second saja. 4 second, kedua, yang ketiga 9 second, yang kelima, yang soalan keempat 5 second, 7, 8, 11, 12, 5, 8. Kalau Chong ni 20. 20 second untuk soalan yang ketiga. Tapi puratanya aku rasa dalam belas-belas lah. Kecuali macam SN 22 hingga 25 untuk jawab soalan 3 dan 7. Okay. Ada juga yang ambil masa sampai dekat-dekat 1 minit, 51 minit contoh. 51 second. Okay, 52 second. 48 dan seterusnya. Baik. Itu tentang kita punya quiz pada topik keempat. Okey, tanya kepada Ang, Chong. Okey, Chong rasa yang sama. PT, SN pun yang sama tadi. Kita ada baru nombor 5, Chan. Okey. Jadi yang kelima-lima ni boleh letak nama sebagai top 5 untuk quiz yang keempat. Okey. Jadi kita review soalan sikit. Okey. Yang pertama berkaitan dengan Jerry, okey, jasmani, emosi, rohani, intelek. Okey, ramai yang jawab betul. Okay. Ataupun semua jawab betul dia tu. Yang salah adalah inspirasi. Okey, tiga tugas hidup yang asal menurut Adler. Okey. Kecuali naluri lah. Naluri bukan. Yang lain adalah tugas manusia dalam hidup. Okey. Kemudian konsep insan sejahtera. Okey, yang ni 20 orang jawab betul. Iaitu manusia tidak hadapi banyak masalah, itu bukan konsep insan sejahtera.
Yang lumrah insan adalah menghadapi masalah. Manusia ni mempunyai banyak masalah. Masalah yang perlu diselesaikan. Masalah belajar, masalah kerja, masalah semualah. Okay. Hidup ni memang memang perlu menghadapi cabaran. Okey, kemudian yang mana bukan pengaruh Neo? Okey, yang mana bukan pengaruh Neo? Neo ni sudut ideologi. Neo ni ada satu yang pengaruh Neo dalam pendidikan bukan dari sudut ideologi tapi dari sudut moden insan, dari sudut ekonomi dan serampang dua mata. Dan serampang dua mata dia dari politik dan dia kerajaan tu buka jalan untuk mengekonomikan pendidikan tu. Dan kemudian dari sudut moden insan, moden insan yang paling tinggi dia lah yang mengecap kejayaan dalam ataupun taraf hidup dalam masyarakat. Kalau yang bawah tu dia dia akan terpinggir. Itu pengaruh neo liberalisme. Okay. Dan dia bukan satu bentuk ideologi. Kemudian yang mana bukan masuk neo. Okey, yang mana bukan masuk neo? Neo ni lah. Neo adalah bertentangan dengan FPK. Okey, yang mana bukan cadangan? Okey, yang bukan cadangan ramai jawab seribus lah. Okey. Kalau satu aliran ni okay, untuk mewujudkan kepada kaum. Kalau sekolah swasta, maknanya sekolah swasta, sekolah yang sendiri, aliran sendiri, maknanya itulah yang yang tak sesuai untuk mewujudkan kepada kaum. Okay. Untuk mengukuhkan kepada kaum. Okay. Kemudian yang manakah bukan batas dalam penggunaan akal. Okay. Batas dalam akal adalah semua kecuali okay, berfikir tentang zat Tuhan. Kita boleh pakai akal, kita boleh fikir sebanyak mana kita nak, tapi ini batas yang ditetapkan oleh Islam. Kemudian kenyataan yang salah tentang roh. Okay. Jadi ramai jawab betul 16, mana roh tu perlu diisi. Roh tu perlu diisi dengan amalan. Macam juga jasmani, kita makan, gitu juga roh perlu juga kepada makanan rohani. Okey, yang mana bukan kepentingan emosi, yang bukan kepentingan emosi adalah aktiviti sosial. Aktiviti sosial. Kemudian yang mana kenyataan yang salah tentang jasmani. Jasmani itu bukan nadi manusia lah. Okay, jasmani adalah roh adalah nadi manusia. Roh yang membentuk roh yang menjadi nyawa kepada manusia. Jasad bila dia kata jasad ataupun jasmani berkaitan dengan kesihatan fizikal, dia berkaitan dengan bakat, dia berkaitan dengan teknikal, dia berkaitan dengan manfaat kepada masyarakat. Itu berkaitan dengan jasmani. Okey. Jadi setara inilah yang berkaitan dengan bab yang keempat. Jadi berkaitan dengan jasmani, psikologi dan psikologi dan konsep insan. Konsep insan. Jadi kita tahu dia punya asal-usul, daripada asal-usul sampai kepada potensi, sampailah kepada konsep insan sejahtera. Itu yang kita belajar dalam bab yang keempat. Jadi melalui kuis ataupun melalui kuis untuk setiap bab. Jadi saya harap kamu semua boleh faham ataupun ada gambaran tentang bab-bab yang kita telah pelajari. Okay, nanti kalau kamu nak refresh kembali ataupun nak ingat kembali, boleh kamu masuk dalam YouTube tu, saya dah rakam. Okey. Setiap sesi saya akan rakam. Jadi kalau kamu nak merajaah ataupun kamu nak ulang kaji, kamu nak tengok balik, kamu boleh masuk dalam YouTube dan tengok kembali apa yang telah diajar ataupun apa yang quiz yang kita dah main. Baik, selesai untuk topik yang keempat. Okey, selesai untuk topik yang keempat. Jadi pada minggu ini, ya, saya buka video. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada minggu ini kita akan start dengan bab yang kelima. Okey, kita akan start dengan bab yang kelima. Tapi pada minggu ini saya tak nak mengajar. Okey, saya tidak akan mengajar pada minggu ini.
Apa yang saya nak kamu buat pada minggu ni, kamu sendiri yang bergerak dalam kumpulan dan huraikan tentang bab yang kelima. Jadi kamu nampak ni kan, berkaitan dengan bab kelima metafizik. Ada slide di sini, kemudian ada video ni, MP3 dan video. Prof. Dr. Hazim. Prof. Hazim. Ada video MP3. Setiap bab saya ada letakkan video dan MP3 Prof. Hazim. Jadi minggu ni kita pakai video ataupun MP3 Prof. Hazim ni. Dan kalau kamu nak maklumat tambahan, kamu boleh cari daripada semua-semua yang lain. Okay, apa yang kamu perlu buat adalah menghuraikan ataupun buat ringkasan daripada video Prof. Hazim. Ataupun kamu cari sumber untuk memahami bab yang kelima. Dan kamu huraikan dari skop yang saya bagi ni. Okay. Definisi metafizik, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan, sistem metafizik dan metafizik untuk kemajuan ilmu. Okay. Ini poin penting yang kamu perlu huraikan dalam bab yang kelima. Kalau kamu nak tambah pun boleh. Jadi kita tengok sedaya mana kamu untuk memahami topik yang kelima. Okay. Jangan hantar di sini. Kamu kena hantar di Jamboard. Ini link Jamboard yang saya dah bagi. Jadi kamu cuma klik link ni dan kamu akan keluar di sini. Bila kamu masuk di sini, okay, ini soalan yang saya bagi. Ini soalan yang saya bagi. Ha, jadi berdasarkan kamu punya group, okay, kamu punya group, kamu selesaikan persoalan tentang bab yang kelima ni. Cuba untuk memahami apakah yang dimasukkan dengan bab yang kelima metafizik dan dia punya komponen-komponen dalam kuliah metafizik. Dan kemudian kamu boleh tambah ikut kamu punya kreativiti. Kamu nak tambah gambar ke, kamu nak sticky note ke, kamu boleh ikut kamu punya kreativiti. Okey, kalau grup lain kalau rasa tak muat ni, kamu boleh buat satu lagi board dan kamu boleh masukkan kamu punya point dalam ni, dalam board kamu sendiri. Tak semestinya di dalam ni. Okay, itu untuk tugasan kamu pada hari ini, pada waktu kelas. Jangan bawa kepada luar kelas. Kita habiskan dalam masa sejam. Okay? Kita habiskan dalam masa sejam. Jadi, saya akan monitor dan kamu boleh start sekarang. Kamu bergerak dalam kumpulan dan selesaikan huraian tentang topik yang kelima ni. Boleh masuk tak? Kelas kebanggaan. Okey, selesaikan dalam masa sejam. Okay, kita dah 11.54. Okay, sebelum pukul 1, saya nak semua siap. Jadi saya akan publish kamu punya Jamboard di dalam bahagian ni, ulasan video. Saya akan letak kamu punya Jamboard setiap kumpulan tu dalam ni. Dalam bahagian ulasan video ni. Saya akan letak sendiri. Okay, kamu cuma buat yang bahagian Jamboard ni saja. Jadi kamu boleh tengok balik apa yang kamu huraikan tentang topik yang kelima. Okey. Kamu boleh mula sekarang. Kalau tak faham ada soalan boleh bertanya. Jangan risau. Okey, pastikan semua grup bergerak. Okey. Lepas pukul 12 saya akan tutup Jamboard tu dan saya kasih PDF. Jadi setakat mana yang ada saya akan ambil di situ untuk markah dan sebagainya.
Okey. Okey, saya tengok semua dah masuk. Okey, dah ramai yang masuk ni. Jadi apa yang kamu perlu tahu, kamu perlu buat. Okey. Kamu boleh start buat dalam kumpulan. Okey, semua ahli kena bagi kerjasama. Okey, apa-apa boleh beritahu saya ataupun boleh inform saya ataupun boleh bertanya kalau ada apa-apa masalah tentang topik yang kelima ni. Kamu boleh huraikan setakat mana kamu nak huraikan tentang topik yang kelima ni. Nanti apa yang kamu huraikan akan kawan kamu akan jelaskan. Kawan kamu akan lebih faham apa yang kamu huraikan. Sebab nanti kawan-kawan kamu yang akan baca balik. Jadi kamu perlu huraikan setakat mana yang kamu rasa kamu mampu faham. Kalau kamu mampu faham, kawan kamu pun boleh boleh faham. Okey. Saya akan monitor dalam jembok je saja. Okey, saya akan monitor dalam jembok saja. Kamu boleh masuk. Jadi sesi live ni saya boleh tamatkan. Sesi live saya boleh tamatkan.